Allahu Akbar sahaja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala dalam hati ini. Jadi kita pun Allahu Akbar sujud. Dalam sujud tu baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar 10 kali. Lepas tu baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Lepas tu baca Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar 10 kali. Lepas tu baca Iqra' bismi rabbika bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi rabbika ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai habis. Lepas tu minta. Nah, minta ni kalau ada doa Arab baca, kalau doa Arab baca Melayu, minta dalam hati. Berbicara dengan Allah dalam hati kita. Minta Allah kabulkan. Lepas selesai kita minta, tengok Ustaz, bangkit balik. Allahu Akbar. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mengangkat takbir sujud syukur itu dalam keadaan duduk. Memberi salam pun dalam keadaan duduk. InsyaAllah, amalan itu saya ijazahkan. Ijazah ni maknanya saya ambil daripada guru, saya bagi balik. Saya tak tu mana ijazah. Kalau siapa-siapa yang masalah saya nak ikuti rekaman pun valid, amalkan. Dia sudah mendapat ijazah ammah untuk diamalkan. Orang yang dapat cara penjalan sejarah live ni dapat ijazah khusus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya ijazah ni mana izin beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu siapa-siapa nak bagi pula orang lain pula, sebar-sebar ke ilmu Tuhan ni, insyaAllah. Cuma satu ya, dia kena habak. Hak ni kami ambil daripada guru kami. Maknanya kami ambil daripada guru kami. Itu maknanya, itu makna dengan itu mengalir barakah balik. Mengalir barakah guru-guru kita sebelum ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.